Muarab burip wadahnya jelas langsung ashabul yamin. Kemarin peteng gedet taswatu wujud kiri. Akhirnya malaikat itu kan protap. Pokoknya kon sing padanganan sing peteng kiri. Nah, protap iya ya terus ana bego iku ngawur gitu. Bego sing tengah iku nyamper sing kelip. Mergo padange ra ketara petenge. Nah, itu terus ketemper. Nah, itu terus dadi ashabul arom. Mergo nak karuan padang ning kanan, karuan peteng ning kiri. Lah sing kelip-kelip iku terus temangsang ning arep iku. Nek bego mau bego sing sing gak detail mong. Ya dadi ana bego bagian ora detail. Wes temangsang ning arep dilebokno kanan sinare ra cukup, dilebokno kiri nyatane ana sinar. Sinar jalalan. Nah, itu terjadi nyata. Jadi sing jelas dadi malaikat itu sing protap, mesti contoh instruksi pengiran sing protap. Kanan jelas sebek kiri jelas. Lah itu terus fadri babenahum bisuril lahu bab. Terus batinu fi rahmah wa ghairu min qibal. Barang wis sret sing mau langsung dadi asak bul kanan, langsung swarga, sing kiri langsung neraka. Karek evaluasi sing temangsang-temangsang iki. Jadi bolak-balik wong nyakang ngel-ngelo malaikat mergo ono rapat ulang ya. Nak sing kanan mau gak perlu rapat ulang. Yamin, sing kiri rapat kiri. Sing dirapat mau sing temangsen. Lha termasuk wong adol agama wong matemat. ulama panitia, ulama itu kelas apa? Panitia. Mboten iki guyon tapi tenan. Ijinik falduri babenahum sesore lahu bab dana isya jelas dibatas seru pembatas. Nah pembatas ini mau main selonong dek niku kan gak roh detail sing kelip-kelip mau. Akhirnya temangsang mau lagi. Sing roh detail kan pengiran. Saat tempat malaikat kan pinter pengiran dan bongso sing gimut-gimut itu pengiran tok sing beso. Jadi kan malaikat dikai jatah raro. Nah oleh malaikat kok madani pengiran. Nah malaikat raro ya bolak-balik. Yang terima malaikat orang pengiran no. Masyur ini cerita-cerita. Malah malaikat yang sering dikasih oleh pengiran. Masyur kan pas Nabi Yunus dulu. Gusti, lo kurnu tasbah. Suara ini lo kenal tapi lo ngira kenal. Nah kok iso? Lo kenal, kalimat itu kenal. Suara ini kalau kenal. Iku kau laku Yunus yang lagi juntal iwa. Lagi roh. Madiman kalau lagi kenal. Ya berkata malaikat orang pengiran. Tapi justru itu apa yang malaikat raro detail mas kalau ini dia tuh podo mata nawang tenang. Padahal ono sing ye ono sing plus dia tuh podo ya pokoknya ngaji ya nabo. Nah rada repot tapi betul. Nabo sing raro detail itu sing malaikat papan atas ngawur pada nawa. Tapi rada repot ini bab bab main tuh dia malaikat itu tetap raro pangeran, eling malaikat itu tetap raro pangeran. Jadi kadang-kadang gitu. Ya disalah no, katus kasus wanah lulus sebuah buham juga menekat si sulah pengiran temen ini alamu malah turobo, terus menang malaikat no. Ya terus wes sing temang sangi terus dievaluasi ulang pantesnya nganan nopo atau nak petengnya nemen lurus sidik wes cemplung no nyemek-nyemek wes ngomong itu nih fadil babenahum. Nah, sing terlalu padang oh ya, sing padang, sing maca almi kalbi nuran wafid asami nuran lebih finali nuran sampai terakhir waj almi nuran. Iku wae cek dungo rebana atmim lana nuran. Wes koy ngono nure cek dungo atmim lana. Mereka wow protape malaikat itu pokoknya sing onok nur jatok kanan, sing onok nur jatok kiri. Karena yau matap jadu cu atas waktu atas nabi, nabi wae api-api wong marai. Wudhu itu yang wajib kan mana itu syari persirah itu bulat ini sah Tuhan Madhab Syafi'i gak jurok sirah sah tapi kaji Nabi itu marah ini kalau cuman aku ingin wudhu ya tak warah ya yos ibhamaihi ala sumakhe ubunaihi ya wa musab dihatahu ala musab dihati ini ya contohnya terus akbala bihadi wa adbar ini jadi kalau wudhu nak kambil sholat maktubah mesti ngotong orang gak mungkin ngotong nah mesti ngotong nak kambil sholat maktubah ini tuh wudhu yang sampai jami'ur roksi dengan dikali Nabi inna umati yut'auna yaumal kiamati huron hajalin sebenarnya umatku diceleu sirai murup raine murup sebagai Nabi nak kebeben sempurna seaki-aki ya dibasuh nah, tapi madhab Syafi'i kan orang-orang yang boleh mulut dia nak
Lah iku kelip kelip. Iku kawan kegaruk ngono lho. Lah Imam Syafi'i marai drama dia garuk. Jadi cukup itu ora kok berarti selesai. Jadi cukup melane aku tengah-tengah nak gue maktubah sing sempurna. Sekedar wudu ape wiridan utawa donga mahabbah barang ora usah. Apa mana itu mau jalan pura boh? Rizki, bunga bayi pidato barang orang tahu boh? Bunga spesial nama tuba itu ada ada. Bunga Nabi wudu kalau tidak selain itu juga masyhur dengan Bukhari. Wuduan khafifan Nabi Muhammad juga sering wuduan khafifan, wudu yang ringan sekedar sah. Dan kalau wudu jarang sempurna kecuali di sholat matuba kalian dia ngawas Quran. Jadi kalau wudu utama mandi ini wow, ini tak wari. Abdullah Yadi, wad. Itu sebenarnya huron. Terus Nabi ngendikan ini faman, siapa yang ingin padang sinare faman istato arwa ayutila hurratahu falyafal. Kena kepengen lebih padang lakoni. Akhirnya terus nunggu ini misalnya basuh tangan kan ma'al mirfakohan kau nambahi ilal abud ya kan masyur kan kau nambahi ilal misalnya kak ben yang nanti ini susak ya terus rambut yang nanti itu apa jidok terus kuping ya celup mikir intinya itu yo mau go joko kualitas sinar nah lana wonge ketambahan apal Quran apal ilmu sinar saat ini harus malah sempurna semental bi nuran fi sami nuran fi basari nuran wa anyami nuran wa anisimali nuran rakhi nabi nanti kan waj almi nuran sampai semua tubuh kita ini nur itu langsung kanan dobaku dong ya lasing kelip-kelip iki mergo nak pancen murid-murid agama ikhlas sih wadah tapi untuk gue nyobur hari itu sama kan itu barani murid-murid agama ya murid-murid nyampani ya muli wassalatu wassalamu ala rasulillah tapi oleh ake marah oleh kok gremeng burek jadi ya resiko jenisnya. Eh, gua melani kafe, gua lain melani hisap itu cepat. Mereka melainkan mau protap aye. Jadi suwargo itu didesain itu didesain saat itu cepat. Paduri babenahum bisurillahu bak langsung batu itu berrahmah sing kegaruk ke dalam. Jadi ahli suwargo wazohirhu mingki balihin ada sing terdampar keluar jadi jalur neraka. Nah terus onok sing kelip-kelip mau itu temang sanding Arab negaruan mau. Lha itu semana ada asabul arab. Terus golek kenalan, lha kenalan itu penting. Kenalan, delok ahli swarga iku sing kenal jaluk. Bareng delok neraka wedi. Nah, pangeran nek kepen kersane rahmat, iku kudu digawe duka, digawe mangkel. Carane pangeran mangkel nek wong wis ahli tauhid dinyak wong kafir, lha ora bola-bali ijazah. Yen nek wong mlebu swarga, jajar wong kafir sing kecangkeman. Wes pangeran paling tersinggung. Alah kowe maca tauhid jute neraka awor aku. Jadi kowe kudu jejer wong kafir sing kecang teman. Mboten sing jenis iki. Aja sampe jejer wong kafir sing ora kecang. Mergo sekali wong kafir kecangkeman. Bedane apa aku mbek kowe? Kowe muni iman ambek Allah, ambek Muhammad nyatane ambek aku. Nah, nyatanya awor. Lah itu terus pangeran tersinggung. Wa izzati wa jalalillah ja'altu man akhlasali bi syahada kamang kadzabati. Mulane kowe kudu jejer wong kafir sing kecangkem. Nak nganti jejer wong kafir sing kenalan. Ngoro kowe. Dadi kudu aku pengen nyak aku. Wis kudu jelas mansus iki. Kabeh ulama sepakat itu tafsirnya wa rubama ya waddul ladina kafaru law kanu muslim. Mereka ketika dinya itu pengiran tersebut orang ngarah foto. Jadi pas dinya itu terus pengiran ketika apa la ja'altu man akhlasoli bisyahada kamang kadzababi adkhiluhumul jannata birahmat. Kemudian terus ketika ini a'raf itu wong-wong Arab ya dinyak mbek wong kafir-kafir. Imanmu ora ono gunane. Nyatane kita tetep ra iso nyedu.
Terus akhirnya gara-gara dinyaknya ahli neraka terus pangeran ngitung tauhid itu. Lalu sing disebut syafaat sing imane ku adna adna min miskoli darah. Bahkan di bawah miskoli darah. Tapi pangeran karena gak terima wong sing tasdik nenggone Allah nenggone Rasulullah kemudian disamakan dengan sing takdik. Lalu terus adkhiluhumul jannata birahmat. Ibu sing disebut apa jenenge la ja'altu man akhlasali bi syahadati kaman kadzdzaba bi selawase ora bakal madhano iman mbek sing ora. Tapi nak nganti wong kafir miki gak ngenyek kuwe. Ya iku pangeran ra tersinggung. Paya. Dadi pangeran iku yo unik. Dadi nak ana wong mukmin maksiat ya dibebusi neraka, tapi nak dinyek musuhe iku pangeran gak ngerti. Kaya uang di anak lho ya, kadang ngomong di tabuk itu, ini tabuk uang yang ngamuk. Pengiran yang ngono, cuma ada urusan anak di uang tua. Pengiran nak uang mu'min masyarakat, ngamuk era karubat. Tapi nak dinyak uang dia, oh cok lah ngapur. Ini ku yana ilmu ini ku. Kajing Nabi nak ada umat yang maksiat, dia duka. Jadi ketika mubun rokok terus dinyak kak umat dia, oh cok lah umat ku. Jadi sebetul mati. Yang dulu ya Allah mungkin yang rokok jejer, wong kafir sing tengah, ya wong kafir sing. Oh ini loh, ya, kena dia anak ragil mergai kan banyak kue re males, kena semua mau ngelio tak mau dali coba. Eh, saya bahasa riam, tanah zulat mau tetap desain-desain hubungannya Allah itu kayak dibangun desain bahasa ris. Ibu menarik apa balik ini buat nopo tanah sih anak desain-desain yang Allah diambil bayang nodonya itu kasihan nah yang terakhir nih jadi kata sobat negara muslim warang kaji nabi nyafaati malaikat ulama nyafaati ini kan yang lucu wah kata kok nyafaati semuanya ngaku nyafaati nabi yun wa syafaati sesuatu wa sholihun walam yap kok ila arhamur rahimin sing karek aku terus dari nabi-nabi saat ini karek bening nabi-nabi yang lucu akhirnya fa'akhoda qubdatan min narin itu yang kita tahu saat top-top nabi, saat top-top malaikat, tetap orang pangeran di nabi mau nyafaati, yang raih ini sih rupa raih raih top apa ya? Raih top tapi gue, mohon saya, saat top-top kanji nabi, saat top-top malaikat, tetap mohon saya, yang cek bentuk manusia tidak sih, cek das manusia, raih ini cek raih bareng terus pangeran itu fa'akhoda qubdatan min narin itu apa? Arun wis ana bentuke lho wis bener-bener gak ana bentuke wis pecahan arus gak ana ndase gak ana kepalane ron ya iku nyuwun sewu di wilayah itu siapapun dia gak roh nek ora pangeran nah iku asal usule manusa wis ora ana bentuke dadi tak tetep malaikat tetep sing iki jek ndas iki jek tangan wong iki jek sikil wong karo forensike iku jek ya warni nak selupo bener-bener lupa bara api eh dianggap dianggap bisa uang kan lagi keliwat lagi harus sampai si jenis itu harus raiso itu mas bareng mas terus pangeran mas ya itu akhoda kabdatan menarin terus langsung dilepon nahrul kayat cuma udah muncul menutup kabe iskamane terus cara kasarane terus cara nabi lah mau anak itu ora roh aku maksudnya itu wilayah sing memang harus Allah sendiri emang tak belan-belan ini sak top-top yang malai tetep ada garis ngomong garuk kok nganti kena ada yang katut kan berarti gak detail mereka ora pengeran ya sing kena itu salah dewi padangnya nyakang lalu apa kelapel itu maksudnya itu betul anak sing mau ya matarol mu'minin al mu'minati yas'a nuruhum bayna itihim wabi aimani lagu mesti aman no? Ijek sebagian ayat disebut no Rabbana atsmim lana nurun itu sesus buyutnya aman apa mana wong sing ainuhu nur kayak Rasulullah itu kan minan nur aine ya nur mesti aman wong sing bawa Quran ya aman tapi mau dites nah sebenarnya nak semaan kan menculat pojok dok pojok alimun hakim wa hakimun alim sampe ponangan ra iso awak ka ra iso sampe nur nah terus dadi ngerti ya dadi kiamat itu kena apa cepet mergo Allah nganggo ukuran piye
Terus tak terang nih, ya sing biasa sujud dan seneng. Pertama itu kan jelas mas, yuk raful mujirimuna bisimahum wais merkota suatu wujud. Wong apik ge sami, simahum fi wujuhim nafaris. Lah cara Sayyid Zabiti sujud paling gede itu sujud anggota ke-8, yaitu sujudul qalbi. Kan fisik kan hanya 7. Jabha, yaden, robaten, kodamen. Fisik kan hanya 7. Tapi hatimu kan ijek berontak ambek pangeran. Jale duha ambek dremeng, duha wis suwi nyatane sugih sing ra duha. Gayane sujud bareng ra prospek dosa ra roh kiai kok bentuke sithik. Ya itu berarti orang sujudul qalbi atine ku jek berontak. Dia murid apa apa gunane ra roh kiai, berarti orang sujud atine. Ya anak wis sujudul qalbi iku nuré kabeh minal zahir wa minal mulanya dari saja bibi ku aja mau sujud anggota 7 tapi ono sujudul qalbi sujudun laruf abada sujud yang gak pernah ada iktidal atimu wis takluk wis sungkem wis nampa kodok dari ini jenis wis sujudul qalbi itu makam paling dhuwur wis saat ini wis gak mikir apa-apa wis nah itu wis jelas nure wis kulo wis dadi nur ya itu mesti ra ngarah kena bego. Sing taruhan ireng yo ora ngarah kena bego mergo jelas langsung neraka. Sing kena mau sing kelip-kelip. Lah iku terus pemangsa ya terus dievaluasi. Lah iki malaikat, lah kenapa kene kene ya mau? Aku iku ngamal swarga ora cukup. Apa ning neraka nyatane duwe bae duwe kredit. Ya saiki temangsa sik niki. Wis. Ya wis. Sawe yo audite yo. Terus butuh kenalan, dah itu apa? Butuh kenalan, terus caper-caper nak ketemu ahli swarga itu titip salam yo ibu kancaku. Ujus bet, wana tau ansalamun alaikum lam yat khuluha wahum yat ma'un. Jadi mau titap titip salam. Apa ngiler ya, wahum yat ma'un ngerti kanca-kanca ini pesta udah dari wakomril ladatil usharibin kancanya sudah ngeflay terus bibirnya wong ayu-ayu ngenes ini. Ya gue jadi mau titap itu bu salam ansalamun alaikum lam yadkhuluha wa hum warang kepengen mlebu swarga pengenan digambar diadepno neraka ya itu wa idza surifat absaruhum tilqa asabina ini qalu rabbana la taj'alna mung kusira mlebu swarga lah sementing ora mlebu neraka wes warang roh neraka itu langsung selirane ilang mau kan roh kancane do mangku widadari ngiler ya tapi bareng jaluk bus warga pangeran ngeling ngamalem ratu hukum terus diadep no terus kicrat ampun gusti sing penting boten memberiku eh bareng yang kono nangis tok mas diadep no nene warga ngiler kepengen deh ngeluk suwe nih raka wilayahnya tak jelas. Nah itu mergoning donya kelakuannya benahuma antara ini nguripi Islam sampai nguripi awak ede wilayah orang jelas akibatnya ya orang jelas tak ada yang bisa terus andalannya kenal itu terus keluarnya wong ahli neraka muni famalana min syafi'in wala sodikin hami aku rade konco mana konco ini dunia itu penting aja sampai ini swarga terus iku kancamu kabeh muni ora. Ya Allah ada naik aman ini lah mobil sih lah iku. Jadi kancamu ya. Tahu kok jalanan bareng lho ya. Eh ora kenal ya. Ora kenal. Lagi-lagi mau jeng bener kan ngaji wau kabel di desain basari ono desain tanah zulat jadi mulanya ono sapa seneng dibanding gue nih ono apa mereka nak cara bambun malah dawe jelas piye piye Allah itu laisa kami sini seun Allah ra tersentuh ora iso masa aku ini suarga kaya apa ra iso hubungan dengan Allah Allah itu layu takayyaf Allah tetap laisa kami sini piye 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 fisikum fisik makhluk suarga kaya apa desainnya desain makhluk ra iso menyentuh Allah tetap kue untuk nikmat ya tetap dikai babon rupanya beda terus gak usah sok-sokan apa mantung Allah terus gak bakasan Abu Yazid Abu Sulam terus gak usah ngono kayak gitu pokoknya marah ya
penting apa? Wingi surah gak gelem. Mergo manusa, masih ning swarga iku ning donya ngempet ora ngefly ya kepengin kembali lagatin. Ning donya ora iso pesta set men widadari. Piro kabar iku? Wong senenge piro-piro? Pitung puluh piro-piro? Nak terkenal. Wah, kene temen. Upo ning donya aku ngempet. Ya bahaya. Bahaya wae ora wadi. Aduh nak petengnya nemen, luri sidik, wes cemplono nyemek-nyemek wes ngono iki jenenge fadil babenahum bismillah. Nah sing terlalu padang ngono ya, sing padang sing maca ilmu kalbi nuran wa fi afam nuran fi kimali nuran sampai terakhir wa jalmi nuran iku wae cek donga rebana atmin lana nuran wes koyo ngono luri cek donga atmin lana mergo wae protape malaikat iku pokoke sing ana nur dakok kanan sing ana nur dakok kiri karena ya matap jadi wujud atas waktu atas nabi nabi api-api wong marai wudu sing wajib kan mana ditus sakri tersirah iki bulet ngene sah kan madzhab Syafi'i badhe sirah sah tapi tadi nabi te marai ngene lho cengkeh aku yen wudu tak warai ya yas ibhamaihi ala sumakhi ubunaihi ya wa musabbihatahu ala musabbihati ini contohnya ini. Terus akbala bihadi yu'addar ini jadi kalau wudhu nak kandung sholat maktubah mesti ngerti orang gak mungkin ngerti nah, mesti ngerti nak kandung sholat maktubah ini tuh wudhu yang sampai jami'ur roksi dengan dikali nabi inna umati ta'una yaumal kiamati hurwan hajalin sebenarnya umatku diceluk sirai murup raine murup setelah nabi nak kehidupan sempurna saaki-aki ya dibasuh nah tapi madhab Syafi'i kan anak yang boleh oh iya iya bulet dia enak nah itu kelip kelip itu kawan kegaruk tapi madhab Syafi'i marahi berawal yang garuk jadi tutup itu rakok berarti selesai jadi cukup melalui aku tengah-tengah anak gue maktubah yang sempurna sekedar wudhu atau wiridan atau dunga mahabbah karena itu rasa apa mana itu mau jalbur apa? Rizki dunga payu pidato barang itu rasa apa? Itu mau spesial sama maktubah itu hak ada itu nabi wudhu kalau tidak selain itu juga masyur sorry, wudhu'an khafifan nabi biambak juga sering wudhu'an khafifan wudhu yang ringan sekedar sah dan kalau wudhu jarang sempurna kecuali di sholat maktubah kalau dia ngawas Quran biasanya kalau wudhu itu tamaman ini wow ini tak wari akbala fiyadi wadda itu sebuah huruan terus nabi ketika ini faman siapa yang ingin padang sinari famani stato arwa ayutila hurratahu fayafal kena kepengen lebih padang lakoni akhirnya terus nunggu ini misalnya basuh tangan kan ma'al murfakon kau nambahi ilal adut ya kan masyur kan kau nambahi ilal misalnya kak ben yang nanti ini susak ya terus rambut yang nanti itu apa? Jidok terus kuping ya, celup mikir ya? Nah, intinya itu yo mau go joko kualitas sinar nah, lana wongnya ketambahan apal Quran apal ini sinar saat ini harus malah sempurna senang kau binuran, fisan binuran, fidah sori nuran, wa'an yamin nuran, wa'an simali nuran, rakin nabi nanti kan wa'ac almi nuran sampai semua tubuh kita ini nuran, langsung kanan dobaku ayat udai yang dalam dimana undang-undang sopa adai wong sing undang-undang wate adai ke Israfil itu malaikat Israfil sing niut sangkakala
Wana sifu ya mati sing masuk na lafad ya mati akhrujuna ya lafad ya akhrujuna bakdu kan sause lafad ya ma'ud idai. Ya, malaikat Israfil memanggil kalian, memanggil makhluk ila se'in ngaring perkara nukurun kang raina dijamil kah wasukuniha maknanya mungkarin ngesih sing ora enak tungkiru ingkang ngingkari hu'ing ikilah se' apa anufusi piro-piro ati mereka lisik datihi mak krono bangete payai se' bahwa te se' umukur wal hisab wa hisab penuntunya kan iso pahbah so jadi mubalak ngandani wong so benti hisab biasa nyalah nombong so benti salah no biasa diding-diding so benti diding-diding jadi gak siap no biasa diundang ustad terus diundang dul oh biasa soibul fadilah wal karomah sebenarnya diundang soibul musibah pranyoro itu jenis syai'in nukur jadi Israfil itu mengundang kalian ke sesuatu yang kamu tidak suka ya kan kalau diundang ya hafid dengan kau berhutul Quran wah jangan orang itu tahan orang itu tidak mubalik sing manfaatnya agama Tuh hati jelok biya Masa biasanya saya beli fadilah Masa apa Ya gue diotong nih Ah serep Cepetnya gue tau lah Oh iya, kono ya. Penting ini dunia harus tahu ya. Ya, jadi se'en ukur mana malaikat mengundang kalian ke sesuatu yang kamu tidak suka, tidak siap. Mereka bilang loto. Biasa nih soal kilo. Wadilah, pesan. Khasian absoruhum. Nak kira kita mau khusyan absoruhum. Khasian hal yang kang wedi dalilan di singkang ino bu absorbun. Nantinya sepilak pilak nyala nawan nih kono antem kawan ini mengak berawan nih. Dalilan wa figur aten khusyan tidak milko wa fathin musyaddadatan. Nah kira aja kita nih bu khusyan absor. Hal yang kang wedi kape absorbun tegese peningale wengake. Nah kira khasian langsung absorbun dates fa'il. Halun min fa'il ya khruju. Ayah kerujunan nas menal ajda sang wabro kuburan kubul ka'an nahum menusa sing melete-melete ning dunia sing buka pintu mobil ya ratau sing buka no ya sehingga kabau ka'an nahum jaro dun kaya walah mentasi ron sing beter nah, sing biasa didang sohbul fadila wal karoba sehingga kabau kaya jaro dun mentasi layak dulu nak enggak rabun raro apa ke titik di raro bentuknya raro mana titik semudah mana raro raro raya truna aina yadhar moro di raro gak kabel gak anahum jarotun muntas kaya walang sing keterbangan maknanya gak roh arah tetap raya truna tuk sirang ngerti sopo ngake aina yadhar moro di mergum nal khaw fisang ngerti wal khairah atau wal khairah lan bingung khairah atau khairah ini jauh mau khairah jadi bener itu khairah kata sekirah gitu kok zairah terus tak terang nasara bahan balik bin rasara mas dari gak nampak munasabah namun mas dari gak nampak mana khofa ya khofu ya tetap khofa nolah bapa munasabah juga cok khufan saro ya siro ya saira nolah juga cok siro nolah sebenarnya zairah khairah kalau menggunakan Al-Quran kalau distahwat hus syayatinu fil ardi khairan orang usah juga cok khairan tapi memiliki Jawa biasa diwari munasabah terus munasabah hiro ya siro ya sembah wana sama ini murah sobat pokoknya sobat tua aku ke anak aku darah itu munasabah tidak apa ya bisa utawa no kaos laris semua boy panitia kiamat panitia kiamat tak tahu kalau kok kau sebut pun sebenarnya kiamat tenang jadi ke panitia ada dasar kiamat tenang loh panitia maksudnya ini tapi itu tenang
Kula nggak ada kitab, ya kata lah kitab kula. Memang ngomong apa itu sebenarnya panitia. Di kelas itu panitia. Jadi orang bingung, belok ada orang panitia. Yang jelas mesti itu ya, para nabi. Wis kelasnya ngurus ya. Panitia. Suara wali, para ulama. Mereka kelasnya ngurus. Mereka menginventarisir. Itu tenang, tau ngaji jalan. Gue sawi, tau gue jebrok. Itu berusaha fa'ati atau rahak. Itu panitia. Bukan nyeleksi, no. Menginventarisasi. Kono umal, ono umal itu lagi sing disebut watara umala ikata hafina min hawril arsi. Lagi pengeran itu ngetesnya mbak sitok. Salah wong kafir itu terlambat ngakoni. Golimanil mulkul ya Allah. Itu pengeran gue mangkel. Mangkel, mergoni dunia orang ngakoni pengeran yang akhirnya ditakok. Terus ini sing pengeran sopuk. Kurah dunia gue pengeran kan duko ainal jebarun di sing tukang didang-didang ngakon wong. Aina mutakabbirun. Mana aku kiai mular atau ngongkon kowe iki sirine iku. Mergo aku mau diundang jebarun. Mana aku ora tau lho, miku mati lho ora tau takok mek kon kene apa kok mati. Toha ra gel. Barang cecek, ngundang ati ati mik elek. Nah, aku mau takok ya ahli aku terus hormati ahli ora tau takok mik piye podiume ora tau. Cakar, dunyo ora penting. Barang iki mik mati aku ya tenang santai. Sentukan didang didang sok men masalah. Aina muta kediri. Jadi, nah sebab ni nak kita kenal itu melok daftar panitia diam. Dari awal je iya, kerasa yang waktu beri kerasa gitu. Rasa awal ya, lorok apa orang ini. Oh, tak terang mas. Ini lagi nyata. Pas kiamat itu tahu tak hitung itu hisab sekitar telung jam. Tak sampai. Karena Nabi ngendikan rubuin nahar seperempat songkor rino. Tak gambar atau kiamat itu ini. Tak terang mas. Kiamat itu cepat. Jadi uang kan langsung puadang. Raino puadang. Misalnya apal Quran, soleh, rakyat mampir mu ya. Apa? Bukan karuan padang. Padang ketara ya, ya matara al-mu'minin al-mu'minati yas'amuruhum bayna idhi mabiyan ngarep buri padang, ini jelas langsung ashabul yamin kemarin petang gedot, tas waktu wujud kiri ya. Akhirnya malaikat itu kan protap pokoknya kan sing padanganan, sing petang kiri nah, protap itu ya, terus onok bego itu ngawur gitu bego sing tengah itu nyamper sing kelip kelip, mergupat gak era ketoro petengi nah itu terus ketemper nah itu terus jadi ashabul arom mergo nak karuan padang yang kanan karuan peteng yang kiri langsung kulit-kulit itu terus temangsang yang arom itu kena bego mau bego sing sing gak detail mong ya jadi ada bego bagian ora detail wes temangsang yang arom dilebok no kanan sinar era cukup dilebok no kiri nyatanya ada sinar sinar jalalan. Nah, itu terkini nyata. Jadi, sing jelas, jadi malaikat itu sing protap, maksud jam untuk intrusi pengiran sing protap. Kanan jelas, sebelah kiri jelas. Nah, itu terus faduri babenahum bisuril lahu bab. Terus batinu fi rahmah wa dhuru min kibla. Barang wis surat sing mau langsung jadi asap bulu kanan, langsung swarga, sing kiri langsung neraka. Karek evaluasi sing temansang-temansang gitu. Jadi bolak-balik wong nyakang yang ngelam malaikat mergo ono rapat ulang ya. Nek sing kanan mau gak perlu rapat ulang. Yamin, sing kiri rapat kiri. Sing dirapat mau sing temangsen. Lah termasuk wong adol agama wong matemat. Ulama panitia, ulama itu kelas apa? Panitia. Mboten niki guyon tapi tenan. Eh jenis falduri babenahum disuruh lah bab dana isi jelas dibatas seru pembatas nah pembatas ini mau main selonong dek ini kan gak roh detail yang kelip-kelip mau akhirnya temangsang mau lagi yang roh detail kan pengiran saat tetap malaikat kan pinter pengiran dan bongso yang gimit-gimit itu pengiran tok yang beso jadi kan malaikat dikai jatah raro nah oleh malaikat kok madani pengiran nah malaikat raro ya bolak-balik yang terima malaikat raro pengiran no? Masyur ini cerita-cerita malah malaikat yang sering dikasih sampai pengiran masyur kan pas Nabi Yunus dulu Gusti
kalau kurang tasbih suaranya kalau kenal tapi orang merah kenal. Nah kok iso? Kalau kenal, kalimat itu kenal, suara kalau kita kenal. Iku kau laku, lo sing lagi juntal iwa. Lagi roh, madiman kalau lagi kenal. Ya berkau malaikat orang pangeran. Tapi justru itu api malaikat juga raro detail mas. Kau ini dia tuh bodoh, mata nombong tenang. Padahal ono sing ye, ono sing plus, dia tuh bodoh ya pokoknya. Ngaji, apa? Wah, repot-repot, repot-repot. Nggo sing ora detail sing malaikat papan atas ngawur padakno. Ayo rada repot ning bab-bab pemain sing yo malaikat itu tetep ora pangeran eling malaikat itu tetep ora pangeran. Jadi kadang-kadang ya disalahno kados kasus wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lahu pangeran temen ini alamu malah turopo wis meneng malaikat. Ya terus wes sing temang sangi terus dievaluasi ulang. Pantese nganan opo ada nak petengnya teman lurus sidik wis cembung no nyemek-nyemek wis ngono iki dene fadil badenahum. Nah sing terlalu padang ya sing padang sing maca ilmu kalbi nuran wa fi asami nuran fi jimali nuran sampai terakhir wa jaumi nuran iku wae cek donga rebana atmim lana nuran wis koyo ngono nure cek donga atmim lana kok wow protape malaikat itu pokoknya sing ono nur jatok kanan sing ono nur jatok kiri karena yang matap jadi lucu atas waktu atas nabi wabi-abi uang marai wudhu sing wajib kan mana itu sari persirah itu bulat ini sah dalam matap sapi gak jurok sirak sah tapi tadi nabi itu marai ini kalau cuman nak kuin wudhu tak warai ya yos ibhamaihi ala sumakhe ubunaihi ya wa musabbihatahu ala musabbihati ini ya contohnya terus akbala bihadi wa'addar ini jadi kalau wudhu nak kambil sholat maktubah mesti ngotong orang gak mungkin ngotong nah mesti ngotong nak kambil sholat maktubah ini tuh wudhu yang sampai jami'ur roksi dengan dikali nabi inna umati ta'una yaumal kiamati hurwan hajalin sebenarnya umatku diceluk sirai murup raine murup sedangkan nabi nak kebenaran sempurna saaki-aki ya dibasuh nah tapi madhab saaki kan anak saya oleh kamu ya mulut dia enak nah itu kelip-kelip itu kawan kegaruk tapi madhab saaki ya menarik kenapaan dia garuk jadi tutup itu orang kok berarti selesai jadi cukup melalui aku tengah-tengah anak gue maktub baik yang sempurna sekedar wudhu apa wiridan atau dunga mahabbah karena aku rasa apa mana dunga jalbur apa? Rizki dunga payu pidato barang aku rasa apa? Dunga spesial nama maktubah itu hak ada itu nabi wudhu kalau tidak selain itu juga masyur yang bukhari wudhuan khafifan nabi biambak juga sering wudhuan khafifan wudhu yang ringan sekedar sah dan kalau wudhu jarang sempurna kecuali di sholat maktubah kalau dia ngawas Quran jadi kalau wudhu tamaman gini wow ini tak warai akbala biadi wadda itu sebenarnya huron terus nabi ketika ini faman siapa yang ingin padang sinari famani stato arwa ayutila hurratahu salyaf al kena kepengen lebih padang lakoni akhirnya terus nunggu ini misalnya basuh tangan kan ma'al mirfakohen kau nambahi ilal abud ya kan masyur kan kau nambahi ilal misalnya kak ben yang nanti ini susak ya terus rambut yang nanti itu apa? Jidok terus kuping ya, celup mikir ya? Intinya itu, yo mau gojoko kualitas sinar nah, lana wongnya ketambahan apal Quran, apal ilmu sinar saat ini harus malah sempurna seneng kalbi nuran, fisami nuran, fibasori nuran, wa'anyami nuran, wa'anisi mali nuran, rakin nabi nanti kan waj almi nuran sampai semua tubuh kita ini nur, dan langsung kanan dobaku bang ya lasing kelip-kelip ini mergo nak pancen ngurip-ngurip agama ikhlas sih, wadah tapi kan untuk gue nyobur hahaha kan itu darani ngurip-ngurip agama yang ngurip-ngurip nyatani yang menikah sholat wa salam ala rasulillah tapi oleh hati marah oleh kok geremeng burek jadi ya resiko jadinya
iku melane kabeh iku. Lah melane hisab cepet, mergo malaikat mau protap ae. Dadi swarga iku didesain iku didesain saat itu cepet. Paduri babenahum bisurillahu bab langsung batinu birohmah sing kegaruk ke dalam jadi ahli swarga wa zahirhu min kibalihin ada sing terdampar keluar jadi jalur neraka. Nah terus ana sing kelip-kelip mau iku temang sang ning Arab negaruan mau. Lha itu semana ada ashabul Arab. Terus golek kenalan, lan kenalan itu penting. Kenalan, dulu ahli swarga iku sing kenal jaluk. Bareng dulu neraka wedi. Nah pangeran nek kepen kersane rahmat iku kudu digawe duka, digawe mangkel. Carane pangeran mangkel nek wong wis ahli tauhid dinya wong kafir, baru kula bali ijazah. Yen nek wong mlebu swarga jajar wong kafir sing kecangkeman. Wis pangeran paling tersinggung. Alah kowe maca tauhid jute neraka awor aku. Jadi kowe kudu jejer wong kafir sing kecang teman. Mboten sing jelas iki. Aja sampai jejer wong kafir sing ora kecang. Mergo sekali wong kafir kecangkeman. Bedane apa aku mbek kowe? Kowe muni iman ambek Allah, ambek Muhammad nyatane ambek aku. Nah, nyatane awor. Lah iku terus wong ngiran tersinggung. Wa izzati wa jalalillah ja'altu man akhlasali bisyahadah kamang kadzabati. Mulane kowe kudu jejer wong kafir sing kecangkem. Nek nganti jejer wong kafir sing kenalan ngora kowe. Dadi kudu aku pengen nyaku. Wis kudu jelas mansus iki. Kabeh ulama sepakat iku tafsir rubama ya waddul ladina kafaru law kanu muslim. Mereka ketika dinya itu pengiran terus orang arah foto. Jadi pas dinya itu terus pengiran ketika apa? La ja'altu man akhlasoli bisyahadah kamang kadzababi adkhiluhumul jannata birahmah. Kemudian terus ketika ini A'raf itu wong-wong A'raf ya dinya di wong kafir-kafir imanmu rana guna. Nyatanya kita tetap raisa nyedu. Wo safire gara-gara dinyaknya ahli neraka terus pangeran ngitung tauhid tok. Lha wis sing disebut syafaat sing imane ku adna adna min miskoli bahkan di bawah miskoli. Tapi pangeran karena gak terima wong sing tasdik ninggone Allah ninggone Rasulullah kemudian disamakan dengan sing takdzib. Lha terus adkhiluhumul jannata bi rahmat. Iku sing disebut apa jenenge la ja'altu man akhlasali bi syahadati kamang kadzdzabi selawase ora bakal madhang nang iman mbek sing ora. Tapi nak nganti wong kafir iki gak ngenyek kuwe. Ya iku pangeran ra tersinggung. Bahaya. Apa dadi pangeran iku yo unik. Dadi nak ana wong mukmin maksiat ya dibebusi neraka, tapi nak dinek musuhe iku pangeran gak ngerti. Kaya uang di anak lo ya, kadang lo ngomong ditabok itu, ini tabok uang ya ngamuk. Pengiran yang ngono, cuma ada urusan anak di uang tua. Pengiran nak di uang mu'min masyarakat, ngamuk era karubat. Tapi nak dinyak uang dia, oh jol, ngamuk. Ini ku yana ilmu ini ku. Kadang Nabi nak ada umat yang semaksian, dia buka. Ketika mubun rokok, terus dinyak, kak umat dia, oh jol, ini umat ku. Dari sebut umat yang jono ya Allah mungkin yang rokok jejer wong kafir sing ya wong kafir sing oh ngene lho ya kena dia anak ora gelem regane kan banyak kowe re males nek sing ngomong liyo tak modali coba eh sing bahasa riya mau tanah zulat mau tetep desain-desain hubungannya Allah itu kaya dibayangnya desain bahasa bis. Ibu mana ni kafe balik ni buat nombor tanah sih. Anak desain-desain yang Allah kiamat balik nombor dunia itu pasal. Nasi terakhir ni jadi kata siapa yang negara Muslim? Warang kaji nafis nafati malaikat ulama nafati. Ibu mana yang lucu? Wah kafe kok nafati semua ngaku. Nafati nabiun, nafati sesuatu wasallihun. Walam yap kok ilar kamu rohmin sengkare aku. Terus dari nabi nabi. Sana je kare. Nabi yang lucu. Akhirnya fakoda kub datang minarin itu singkat orang sak top top nabi sak top top malaikat top top orang pangeran. Jadi nabi mau nyafaati sing rai ini ucap rupa rai.
Raitur. Apa ya? Raitur. Tapi kowe nyuwun sawu sak top-tope Kanjeng Nabi, sak top-tope malaikat tetep nyuwun sawu sing cek bentuk menika. Kidase cek das menungso ora iso cek rai. Bareng wis pangeran iki. Pak Akhoda kebjatan menungso itu apa arung. Wis ana bentuke, wis bener-bener gak ana bentuke. Wis pecahan arus, gak ana ndase, gak ana kepalane ron. Ya iku nyuwun sawu di wilayah itu siapapun dia gak roh nek ora pangeran. Nah iku asal usule menungso. Wes ora ngono bentuke. Dadi tak tetep-tetep malaikat tetep sing iki jek ndas, iki jek tangan wong, iki jek sikil wong. Cara forensike iku jek. Yo, warne nek lupa bener-bener lupa bara api. Eh jaduk. Iki aja wis ora wong ngono. Lah iki keliwat. Lah iki aja sampe sing jenis iku. Wes ora iso iki. Mas, bareng mas terus pangeran mas, ya itu akhoda kabdatan menarik terus langsung dilepon Nahrul Khayat. Cuma tuh muncul menurut aku apa ya? Iskamane terus cara kasarane terus cara nabi lah, wah anak itu jurah roh, aku maksudnya itu wilayah sing memang harus Allah sendiri. Emang tak belan-belan ini sak top-top yang malai tetap ono garing lu garuk kok nganti kena ono sengkatut kan berarti gak detail. Mereka apa pangeran lo? Ya, sing kena ya salah dhewe padange nyakang. Lah apa kelapelipun maksud e ku? Beda nak sing mau ya matarul mukminin al mukminati yas'a nuruhum baina aitihim wa bi aimanihim. Lah ku mesti aman no. Ijek sebagian ayat disebutno rabbana atsmim lana nuron. Iku sing wis dhewe aman. Apa menawa wong sing ainuhu nur kaya Rasulullah itu kan minan nur, aine ya nur mesti aman. Yang singgol Quran ya aman sih, tapi mau dites nih sebenarnya. Nak semaan kan menculat pojok dok pojok. Alimun hakim bu hakimun alim sebenarnya ponangan raiso, bu awak teh raiso sebenarnya. Nah terus jadi ngerti ya, jadi kiamat itu kena apa cepat merga Allah nganggu Quran bi, terus tak terang nih, ya sing biasa sujud dan senang. Pertama itu kan jelas mas, yuk raful mujrimuna bisimahum wais mergo taswaddu wujuh wang apa ini sami ya, simahum fi wujuhim menakari sujud ya cara Sayyid Zabiti sujud paling gede itu sujud anggota kedelapan itu sujudul qalbi kan fisik kan hanya tujuh jabha, yaden, perbaden, kodamen, fisik kan hanya tujuh tapi hatimu kan ijek berontak sampai pangeran. Jale duka mek ndremeng duka wis nyatane sudah sing ra duka. Gayane sujud iki bareng ra prospek dosa ra roh kiai iku bentuke sithik. Lha iku berarti urung sujudul kalbi atine iku cek berenta. Dene ora tata apa gunane ra roh kiai berarti urung sujud atine. Lah nek wis sujudul kalbi iku nure kabeh minal zahir wa minal batin. Mulane dari saya jadi tipu aja mau sujud anggota tujuh tapi ono sujudul qalbi. Sujudun laraf abada sujud yang enggak pernah ada iktidal. Atimu wis takluk, wis sungkem, wis nampa kodok. Dari iki jenenge wis sujudul qalbi. Iku makam paling dhuwur wis saat ini wis gak mikir apa-apa wis. Lah iku wis jelas nure wis kulo, wis dadi nur. Ya iki mesti ra ngarake nek bego. Sing taruhan ireng yo ora ngarah kena bego mergo jelas langsung neraka. Sing kena mau sing kelip kelip. Lah iku terus pemangsan ya terus dievaluasi. Lah iki malaikat, lah kenapa kene kene ya mau? Aku iku ngamal swarga ora cukup. Apa ning neraka nyatane duwe bae duwe kredit. Ya saiki pemangsan sik niki. Wis. Ya wis. Sowe audite yo. Terus butuh kenalan, dari apa? Butuh kenalan, terus caper-caper, nak ketemu ahli swarga itu, titip salam, yoi kukancaku. Itu sebut, wana daw ansalamun alaikum, lam yat khuluha wahum yat ma'un. Jadi mau ditahap, titip salam. Apa ngiler ya, wahum yat ma'un ngerti kanca-kanca ini pesta udah dari wakamril labatil, usaharibin, kancanya sudah ngeflay, terus bibirnya wakayu ayu-ayu, kan ngemus ini.
Ya jadi mau ditabi itu boh. Salam. Assalamun alaikum. Lam yadkhuluha wa hum. Warang kepengen mlebu swarga pengenan digambar diadepno neraka. Itu wa idza surifat absaruhum tilqa ashabun nar. Ini kalau rebana la ta'alna mung kusira mlebu swarga lah sementing ora mlebu neraka. Wes, warang roh neraka iku langsung selirane ilang. Mau kan roh kancane do mangku widadari. Iku ngiler. Tapi bareng jaluk mlebu swarga pengenan ngelingno ngamalem ora cukup terus diadepno. Wes kicrat-kicrat. Ampun Gusti sing penting mboten boten mriku. Wes bareng nang kono nangis tok Mas. Diadepno nek swarga ngiler. Kepengen teh. Wah, suwe nek rak. Wilayahe gak jelas. Lha iku mergo ning donya kelakuane benahuma, antaraning uripe Islam mbek uripe awake dhewe. Wilayah ra jelas akibate ya ora jelas. Tak ajeng saya gak ben. Terus andalane kenal iku terus keluane wong ahli neraka muni pamalana min syafi'in wala sadiqin. Aku ra di kanca, ngene kancane dunya iku penting. Aja sampai ning swarga terus iku kancamu kabeh muni ora. Ya Allah ada naik aman ini lah mobil sih lah itu. Tahu kok jalanan bareng loh ya. Eh orang kenal ya. Orang kenal. Lagi-lagi mau jeng. Beliau bener kan ngaji wau. Kabel di desain basari. Ono desain tanah sulat. Jadi melani ono sapa. Seneng dibanding gani ya ono apa? Pun mereka nak cara bangun malah dawe jelas. Piye piye Allah itu laisa kami selisih. Allah ra tersentuh. Ora iso. Masuk ini swarga kaya apa? Ra iso hubungan be Allah. Allah la yutakayyaf. Allah tetap laisa kami selisih. Piye 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 fisikum fisik makhluk. Swarga kaya apa? Desainnya desain makhluk. Ora iso menyentuh Allah. Tetap kuwe entuk nikmat ya tetap dikai babon. Rupane beda. Wis ra usah sok-sokan apa mantung Allah terus wak bakasan Abu Yazid Abu Sulaim wis tak ra usah ngono kowe. Pokoke marane. Wis penting kok. Wingi surah gak gelem. Mergo manusa masih ning swarga iku ning donya ngempet ora ngefly ya kepengin kembali lagatin. Ning donya ora iso pesta set mung widadari. Piro kabare? Wong seneng piro-piro. Pitung puluh piro-piro nak terkenal. Wakil temen. Kau neng dunia aku ngempet. Bahaya. Bahaya rawadi. Bahaya. Bahaya terus didesain tetap basarian. Mereka misalnya takok pangeran tetap awalilah yutakayu. Malahnya disebut lillahi ini ahsanul husna. Lalu yang roh pangeran kok malah nomor loro waziyat. Ini menunjukkan desain manusia itu tidak mungkin. Mengenai tetap mau waziyat. Nah, dawe bangun ya, roh itu ya mau kecelok roh, coba bangun kayak gue roh kancamu. Nah, itu harus kecelok roh. Jadi ketika wujuh ya umat idin nadirah ila rabbiha. Nah, mau kecelok, tapi desain makhluk gak iso apa di depan dat yang layu dua kukun. Huh, kan gak mungkin. Jadi kata Allah itu iso ditemukan. Tetap Allah tetap latu dirikul absal, bahwa itu dirikul. Tapi masuk nih suarga menroi babon. Mungkin terus kecelok roh Allah, tapi mau kecelok senyata yo babon, hammer, cocok ya. Nah terus babon itu saya inna ansa anahuna, baca anahuna, bano ya wakawa iba, atroba, kiai-kiai saya disumpet sama anak ini kawa itu apa? Oh, ada kawan ibu. Wah, mesti biasa. Biasa teke ngono lho. Oke, dia sing ngempet sing montok-montok. Lah iku nak cara wong-wong wali, desain iku iku bentuk Allah iso ngilani manusa. Uteken ya Mas Walillah, darah utek manusa. Dikilani ya. Uangnya dikilani, tetap rasa sosokan wali, rasa sosokan ulama, tetap Musa, nah gak dikai babon, terus dikai ingin-ingin itu. Dikai babon lagi aja, ya? Ngomong-ngomong apa? Iya.
wakawa iba terus ning dunya ora iso ngeplay ora iso nyapu lho pangeran dikai wa khomrin la gadin koyo opo pangeran iki lho dadi ana sing ngaji-ngaji jalan katok ancek tak terus mangku ida baru pikir segoro lan aku ora kepen ketemu mergo jemeni sen ora lu polae kaya opo iso kan. Wah, ya. Ya, jadi gue ngumpulo dua ayat mana? Cara bangun sering jauh, ya tentang tafsir-tafsir gitu. Ila robiana jero mau keceluk, tetap Allah lah tu tribul absar, bahwa itu tribul absar. Ya, ya, desain itu desain makhluk apapun suwargo, ahli suwargo tetap desainnya desain makhluk. Allah tetap laisa kami selihi. Seun bagaimana mulanya? Nak cara kitab-kitab ahli sunnah kan ya rohul mu'minu nabi wairi kevin ya roh tapi piye niku ya ora roh mana roh pangeran bila kevin walan kisoren kisoren gak mana ya roh tapi aja kon rangno ya ya roh wae tapi aja kon rang ya mergo ya tetep Allah la yutakayyaf la yudrukukum tetep apa la tudrikul absar la yudrikul dan misalnya ketemu ya amang ketemu ya wes persoalan pengenan wes roh wes ya saya pedek di yoni niku mah balik meneh sing inna ansa nauna insa baca ana una apa wes dapat apa tapi berhubung swarga mahal ridho Allah tetep ana istilah wujuh yauma idzin nadhira ila rabbia tapi mau keceluk roh yang apa keceluk aja ngeklaim kowe iku roh detek. Nah roh detail kan gak mungkin, kue desainnya desain makhluk swarga makhluk, semua sistem kita ini makhluk. Lalu ketika nikah Nabi Allah Ta'ala hijabuhu an-nur lauku syifala ahratat subuhat wa jiman taha ilai basaruhu min khalqih umpamu hijab-hijab bina wa bina khalqih dibuka kabarku kobok. Nah, begini Nabi Musa kurang topi Nabi Musa lagi falam ma tajalla rabbuhu miljabali ja'alahu dekat. Lagi tajal robulil jabal lagi tajal itu yang mana orang rasa sok-sokan ini sebenarnya ya emang gak marah gue gak masuk jalan yang sebenarnya bawa KTP jalanan masih ini penting ya nanti apa ya Ya Allah. Jalalan semua. Aduh.